Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamsport. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang N'Golo Kanté, gelandang terbaik dunia saat ini. Ya, ini dia N'Golo Kanté, gelandang terhebat di dunia saat ini. Sang manajer Thomas Tuchel mengaku sangat senang bisa memiliki pemain seperti Kanté, sebab Kanté adalah sosok yang baik, rendah hati dan sopan. Tuchel pun mengaku ia suka sekali meluk pemain berusia 30 tahun tersebut. Saya melihatnya banyak tersenyum. Saya melihatnya berinteraksi dengan semua orang, tetapi dengan cara sendiri. Itulah ungkapan dari Thomas Tuchel, manajer Chelsea. Kanté dinobatkan sebagai pemain terbaik. Ia merupakan gelandang bertahan yang sangat luar biasa. Jadi wajar saja jika ia mendapatkan bayaran besar di Chelsea. Walaupun begitu, Kanté adalah sosok yang sangat sederhana. Ia memilih setia dengan mobil Mini Cooper miliknya saat berangkat ke latihan. Tidak seperti pemain-pemain yang lainnya yang suka berganti-ganti mobil, tapi ia hanya berpenampilan sangat sederhana. Selain itu, Kanté juga sangat baik pada teman-temannya. Seperti saat ia meminjamkan tempat kepada temannya, Cedric Kipre, untuk menginap. Itu pun tidak hanya 1-2 hari, namun sebulan. Saat itu Kipre sedang ada masalah dengan keluarga, sehingga memilih pergi dari rumah dan menginap di rumah Kanté. Kanté adalah sosok yang luar biasa di lapangan maupun di alam lainnya, maksudnya di dengan teman-temannya di luar, ya, di luar lapangan ya guys ya. Jadi pantas saja kalau saya pun menyebutnya adalah pemain yang terbaik dunia. Selain itu, Kanté adalah sosok yang muslim, taat pada agamanya. Bagi saya saat ini adalah figur yang sangat-sangat luar biasa.